Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Lukman, unboxing lagi ya. Apa ini? Kita paketnya dari Si Cepat ya. Pokoknya kalau nggak Si Cepat, JNE jarang. Kenapa? Pengalaman saya terlalu lambat JNE di sini ya. Jadi saya lebih seneng JNE dan JNE apa Si Cepat. Abangku ini juga udah kenal, jadi itu faktor yang satu keuntungan buat saya. Oke, apa ini? Ini cuma masker ya. Di masa pandemi itu, ya COVID belum hilang, saya tetap stay safe, protokol kesehatan jalan. Dari mana saya beli ini? Goto ya, Goto. Ini sedikit cerita yang kemarin sempat ada crash sama Tokopedia, Gojek dan Goto ini sendiri ya. Kenapa? Di Gojek dan Tokopedia itu semacam kolaborasi menggunakan kata Goto ya untuk sebagai brandnya. Tapi pihak Gotonya merasa itu adalah pelanggaran hak cipta kekayaan intelektual ya. Jadi sebagai bahan renungan buat kita yang belum tahu, brand itu kadang namanya sederhana tapi punya nilai yang besar kalau itu sudah didaftarkan, apalagi sudah terkenal. Jadi jangan main-main jika kita ingin membuat branding, pastikan dulu belum dimiliki oleh pihak lain ya. Oke, kita langsung buka paketnya ya. Ada ini buat stok toko saya, dua piece ya, satu sama ini maskernya. Oke, maskernya 50 piece. Nah, ada logonya juga di sini ya, logonya. Ini masih mending dibanding yang sejenisnya itu kasar, yang ini cukup halus jadi nyaman dipakai. Kita ke komponen utamanya ini ya, ini yang harus kita perhatikan. Kita cek satu persatu. Nih, jadi di sini ada nama QC yang ngecek jika terjadi kerusakan. Nah, ini warna white. Seperti biasa, unit langsung cek. Oke, fungsi kelengkapannya kabel charger, selang silikon ya, ini sudah full grade, sama corong pengisian lah ya. Oke, satu ya, segel utuh, segel QC. Kita langsung buka ya. Alhamdulillah. Langsung cek fungsi. Alhamdulillah. Kelengkapan kabel silikon. Nah, buku manual dan charger juga ini, carung pengisian. Oke, sejauh ini saya membeli di toko Goto, packingannya cukup bagus ya, pakai kardus ya, enggak abal-abal. Safe. Kemasan dalamnya juga utuh, jadi ini masih pantas lah untuk dijual kembali. Oke, terima kasih seller. Ditunggu orderan selanjutnya kalau saya sudah kehabisan stok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.